baik kita mulai saja ya jadi yang pertama selamat siang terima kasih sudah hadir dalam acara diskusi ini ya kenapa saya sebut selalu acara ini diskusi bukan kuliah karena yang pertama eh, kalau masuk ke program S2 dan nantinya mungkin S3, dimanapun, terutama di ITB, ya. itu adalah program riset. sebenarnya Jadi, kehadiran Anda, partisipasi Anda di kuliah itu sebenarnya bukan tidak ada artinya, ya, bukan, tapi eh, intinya yang ditunggu itu penelitiannya gitu ya bukan bukan kuliahnya gitu ya itu kenapa saya selalu menyebutkan uh, acara yang ada saya di situ adalah sebagai diskusi nah karena diskusi maka uh, anda harus punya ini harus berpartisipasi gitu ya yang mana partisipasi anda semua itu diarahkan ke masing-masing tema risetnya gitu ya. Jadi saya inginnya begitu. Jadi kalau Anda uh, terlibat dalam contoh kuliah ini, maka saya inginnya kuliah ini itu bisa punya porsi membantu tugas akhir Anda. Gitu ya. Nah, jadi apapun nama kuliahnya sebenarnya itu hanya tema tema yang kemudian akan masuk ke dalam tugas akhir Anda. Nah, gitu kurang lebih. Ya. Nah, yang kedua, supaya itu bisa dilakukan, maka Anda harus punya tema tugas akhir yang sekarang ini yang sudah Anda pegang itu ada atau tidak? Harusnya ada. Ya, terlepas dari Anda mungkin belum yakin, terlepas dari di kepala Anda itu berputar-putar dengan banyak kendala misalnya, itu tidak tidak masalah. Selama Anda punya jawaban ketika ditanya, Anda per hari ini yang Anda minati itu apa? Anda itu akan meneliti tentang apa? Itu Anda punya jawaban. Gitu. ya Dan jawaban itu harus ada. Nah, nanti ketika ditanya yang kedua kali, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya mungkin sama, mungkin juga beda. Nah, kenapa kok bisa beda, Pak Erwin? Ya karena kesempatan itu bisa datang tanpa kita rencanakan. Ya, contoh misalnya, contoh misalnya di sini ada Dini. Yang Dini kebetulan sudah apa aktif membantu di kegiatan penelitian. Ya, walaupun tema penelitian tugas akhirnya itu bukan yang dia kerjakan sekarang, gitu ya. Nah, jadi itu yang yang saya tahu. Jadi, andaikan gini itu tugas akhirnya, inginnya misalnya uh, kestabilan lereng, misalnya, tapi ada satu kesempatan yang membuat dia itu terlibat dalam satu kegiatan uh, kontaminasi air tanah, misalnya, gitu ya. Nah, pilihan. Dini bisa berkembang, bisa bertambah, bukan hanya satu, tapi bisa dua bahkan tiga. Nah itu yang saya inginkan, anda semua di sini punya. Saya tahu beberapa sudah punya dan sudah fix ya. Misal Dila, apalagi pemimpinnya sudah profesor, ya, ya kalau bisa menjangan ganti-ganti lagi begitu ya, tapi Ya sebenarnya selama anda mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya mau ganti tiga kali pun tidak ya ada masalah. Dan itu pernah terjadi. Jadi di TAT itu ada namanya, Dulu lupa saya baru lulus mungkin tahun kemarin ya lupa tapi namanya. Tapi nempel sebenarnya si anak ini. Jadi dia itu mendaftar dalam kondisi pas dia itu pas pandemi apa ya pas pandemi kalau tidak salah nah si mahasiswa ini itu apa namanya punya ide tugas akhir gitu ya nah um, kalau tidak salah waktu itu di Majalengka gitu ya eh enggak dia punya ide lain lain sangat lain lah saya lupa apa gitu nah kemudian di satu waktu dia ke saya pak saya kayaknya ide yang itu nggak bisa dijalankan dengan praktis gitu kenapa karena ya sangat banyak hal yang membutuhkan peran serta orang lain ya butuh perusahaan butuh dana cukup besar dan seterusnya apakah bapak punya alternatif gitu nah, kan ya saya bilang karena ditanya ya saya jawab ada nih alternatif Majalengka, gitu ya. Yang mana orang ini orang Majalengka, mahasiswa ini maj orang Majalengka. Nah, kemudian eh, opsinya itu apa? Opsinya adalah melakukan pengabdian masyarakat mencari air. Intinya itu. Nah, dari inti kegiatan itu saya berpikir mungkin bisa dikembangkan atau dimodifikasi sedikit supaya layak menjadi tugas akhir S2. Gitu ya. Nah, dia setuju dan sudah pernah ke lapangan. Sudah pernah ke lapangan. Nah, kemudian entah bagaimana pihak LPPM ya, itu, dan ini bisa saja terjadi, ya tidak mustahil ini terjadi, sebenarnya. itu merubah kebijakan. Entah gimana, ya intinya pendanaan yang ke Majalengka itu menjadi tidak jadi, gitu ya, tidak jadi aja Padahal dia udah ke lapangan waktu itu, pengamatan apa awal sudah dilakukan. Nah akibatnya ya tidak bisa, gitu ya. Nah kemudian dia masih berusaha, masih berusaha. Pak, gimana kalau saya ke lapangan mengambil ininya saja, Pak, data ininya saja. Nah, waktu itu saya berpikir, aduh, kalau hanya itu kayaknya sudah banyak yang melakukan, gitu ya. tidak ada warna lain. Gitu. Ya. Nah. Kemudian, eh, apa namanya, ya baik Pak, kalau gitu kita tunggu saja, gitu ya kesempatan yang lain. Dan dia melakukan ini sejak semester 2 loh ya sebagai informasi sejak semester 2 S2 ya dia melakukan ya sejak semester 2. Nah, kemudian di satu titik dia lapor lagi ke saya walaupun saya bukan pembimbingnya gitu ya. Waktu itu ya bukan pembimbingnya, tapi dia itu seringnya ngontak saya gitu. Dan dia kemudian kontak saya, Pak Erwin, ada kabar bagus dan agak ada kabar jelek gitu. Bapak mau dengar yang mana dulu gitu ya? Saya bilang yang jelek dulu lah gitu ya. Nah ketika uh, saya bilang yang jelek dulu, dia cerita. Jadi Pak ceritanya begini, nggak uh, bisa diceritakan jeleknya dulu, Pak. harus bagusnya dulu. Jadi bagusnya adalah saya dapat pekerjaan. <laughs> Jadi dia diterima kerja di satu perusahaan pertambangan. Nah kemudian yang ada masalah karena waktu itu masih pandemi ya yang ada masalah. Nah, kemudian kabar itu kemudian terhubung dengan kabar jeleknya, yaitu ya ini tuh penyelesaian tugas saya saya bisa terhambat ini pak, gitu kan ya. Itu kabar jeleknya. Gitu. Nah, kemudian uh, ya oke, okay, gimana lagi gitu ya? Saya nggak bisa apa-apa lah. Nasib orang kan saya tidak bisa ngatur ya, apalagi sudah S2. Dan dia punya hak gitu untuk bisa mengambil pekerjaan yang dia sukai. masa saya nyuruh jangan tunggu lurus dulu ya nggak bisa lah. Saya orang tuanya juga bukan kan gitu ya. Jadi ya sudah. Terima kasih sudah diberitahu ya kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Nah kemudian di semester 4, itu dia kontak saya lagi Pak. Alhamdulillah pekerjaan lancar gitu ya. Nah ini rupanya saya punya peluang nih Pak untuk pakai data perusahaan. Gitu. ya sudah alhamdulillah gitu ya akhirnya dia mengambil tugas saya di situ di perusahaan dia itu dengan tema pemodelan tapi rasanya pemodelannya itu bukan mood flow bukan finite different apa lupa saya um, ann gitu ya karena pemimpin satunya pak lilik Keiko ya ah. Ann, kalau tidak salah, uh, artificial neural network, nah ini daerah tambang. Nah, kemudian ya, dia lakukan, tapi karena dia sambil kerja, ya tidak bisa tepat waktu juga. Dia meleset beberapa bulan, gitu ya. jadi dua tahun sekian bulan. Gitu. Kalau dihitung dari dia, tanggal sidangnya, nah jadi kurang lebih itu jadi ada juga yang berubah sampai tiga kali pak tugas akhir itu ya nah itu kenapa anda terutama yang baru masuk ya nanti kita akan kenalan banyak yang saya belum kenal ya nah itu anda harus melakukan itu ya sejak ya. sekarang kalau anda mulai semester tiga itu sudah terlambat ya. saya ulang lagi kalau anda mulai memikirkan tugas sahir sejak semester tiga itu sudah terlambat terlambat. Terlambat dalam arti bukannya tidak mungkin anda lulus dua tahun, ya. tidak, bukan begitu. Tapi anda terlambat untuk bisa lulus dengan maksimum, gitu. maksimum effort. Gitu ya. Yang anda minimum effort saja dan anda akan tahu apa implikasi dari minimum effort itu. Ya. Dan itu kami tidak ingin juga. Nah itu yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa anda harus punya topik tugas akhir sejak hari ini. Ya, bagi yang belum punya atau bagi mahasiswa baru. Yang kedua, ini saya share screen aja ya catatannya ya. Yang kedua, oh yang ke nol lupa saya yang ke nol belum bilang saya. Yang ke nol adalah kalau saya kuliah apapun diskusi ya, Anda bisa menggunakan atau harus saya haruskan aja, Anda saya wajibkan aja supaya Anda mencatat mencatatnya di mana? di chat. Ya, catat di fitur chat. Ya, jadi Anda mau pakai handphone, mau pakai tablet, mau pakai laptop, mau pakai komputer, Anda ketik di chat apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda dengar atau apa yang Anda coba simpulkan dari diskusi ini atau dari apa yang saya sampaikan. Ya, nanti chat itu akan saya download untuk saya sebarkan lagi. Gitu. Sebab anda ingat gitu ya karena kelemahan mahasiswa S2 dan S3 dan orang pada umumnya gitu ya adalah lemah untuk mencatat lemah untuk mencatat ya? padahal catatan itu sangat penting untuk dirinya sendiri ya saya kasih contoh ini ehm, Dila ada dila ini ada yang paling senior sama Dini ini saya sama Kemala ini kalau nggak salah ini yang yang masih saya angkatan sebelumnya. Kemala Iya Pak, hadir. Ya, hadir. Ya. Oke, okay. kalau saya tanya sekarang ya di ini Kemala dan Dila, berapa kali anda datang di seminar teman anda atau um, apa namanya baik di ITB atau di tempat lainnya atau online begitu? Di mana anda mencatat, kemudian catatannya itu anda kasih ke yang yang seminar? yang memberikan materi berapa kali saya tanya? Kalau saya ada beberapa kali waktu mengikuti seminar dari nah. mahasiswa TAT pak yang diadakan kemarin okay. belum judi, judi kemarin. beberapa kali jadi anda mencatat ya? Kalau Iya. Uh, saya belum pak, mohon nah, maaf. Belum makanya, ya, belum tentu sudah. Ya, belum tentu. Kemala? Oke, Kemala belum on ini. yang mahasiswa angkatan sebelumnya mana ya? Yang bukan mahasiswa baru, kayaknya udah semua. Siti Siti Rofikoh itu angkatan kemarin ya? Iya Pak, iya angkatan Oke. kemarin Pak. Anda gimana? Sudah pernah melakukan yang mirip-mirip itu, nah? Panjang karir uh... Anda jadi mahasiswa. <laughs> Sudah, Pak. Tapi tidak setiap uh, mengikuti seminar saya share, dan saya, cat saya catat dan saya share, gitu, Pak. Iya, kenapa? Jadi, um, catatan Anda itu untuk siapapun, terutama untuk diri Anda, itu sangat bermanfaat. Jadi, tolong Anda latihan ini, bagaimana Anda bisa mencerna satu kegiatan memikirkan, menyarikan, termasuk juga mencatat. Gitu. Ya, ini saya ngomong sudah berapa menit ini. Ya, belum ada satupun yang ngetik. Ya, coba mulai ini. Saya absen ya, ada ada Fatah, ada Lutfi, ada Riki, ada Adi, ada Indira, ada Jenis, ada Irsat, oke, ini masih saya yang lama, ada Nurbaeti, ada Krishna, ada Santika, ada Paisal, ada Giri, ada Latif, ada Niko, ada Prananda, ada Nurbaeti. Coba mulai ngetik di chat. Setidaknya Anda bilang, hai Pak, saya Niko. gitu. Ya, Coba diaktifkan ini. Setiap diskusi dengan saya. ya. Saya nggak peduli Anda yang lakukan hal yang sama dengan dosen lain atau tidak. Tapi kalau pas dengan saya, khususnya pas nge-zoom, itu Anda juga aktif jempolnya. Ya. Aktif jempol menandakan pikiran Anda juga aktif. Gitu. Silakan, nggak akan mengganggu. Oke okay, terus saja begitu saya terus jalan ya itu angka nol. Nah yang kedua nih saya lanjutkan lagi ya. Yang pertama tadi kan masalah topik tugas akhir ya topik itu bisa berubah bisa tetap ya kemudian kenapa kok topik itu harus awal mungkin topik penelitian tugas akhir ya saya ulang lagi supaya anda bisa lulus tuh maksimum nah, bukan minimum maksimum gitu. Buat apa anda lulus minimum dua kali? <laughs> ya pas S1 minimum S2 minimum lagi kan gitu masa harus S3 dulu supaya maksimum gitu ya jadi harus maksimum oke okay ya nah jadi Silahkan uh, silakan anda ketik baik yang ketiga adalah masalah beban ini ya beban ini saya share screen dulu tadi udah mau mau share screen sampai lupa saya Eh, kok share screen? Oke, okay, jadi yang... Hmm. diskusi sekarang tanggal 21 8, 2, jadi yang nomor 0 adalah chat untuk mencatat Nah, ini penting. Ya. Jempol aktif. Sama dengan pikiran aktif. Oke, eh, nah ini kok belum keluar di layar Bentar. Ya, ini belum ini. Apa namanya? Belum connect antara yang ada di layar tablet dengan yang ada di akun Jamboard. Saya reload lagi. tapi saya harus masuk ke zoom aja dulu dari tablet zoom terus partisipan. invite copy invitation password join meeting meeting ID-nya sebentar meeting ID-nya 977 1992 43 74 eh 74 join

share screen ya. Oh, karena ini sudah di stop share dulu sebentar. Stop share berarti share konten screen. Ini kelihatan kan. Ya. Nah, jadi itu yang pertama masalah chat ya. Yang kedua masalah topik TA. Seawal mungkin. Oke, kemudian yang ketiga adalah, eh yang kedua adalah masalah beban prodi ya ini anda harus tahu juga ya bahwa beban prodi ini besar ya berkaitan dengan um, uh, manajemen mahasiswa ya kan nah maksudnya besar itu begini ketika ada satu orang kemudian berpikir saya mau Lulus nanti saja, nah, maka hasilnya itu menjadi antrian. Itu penuh, jadi Anda itu apa namanya menambah antrian, antrian tugas akhir. Nah, antrian tugas akhir itu pasti ada juga antrian apa seminar, kan? Sebelum sidang, kan seminar antrian sidang. Nah, sebelum sidang ada seminar. Nah, kenapa ini menjadi antrian? Karena dosen itu memang tidak banyak. Dosen TAT itu mungkin ditangani oleh maksimum mungkin lima orang. Ya. Nah, lima orang ini bisa bisa dibilang banyak, bisa dibilang sedikit. Ya, saya ceritakan ini dulu ya, karena saya juga punya beban untuk cerita ini ke ke anda. Gitu walaupun Anda pasti berpikir ya saya udah bayar ya urusan ITB kan gitu ya. Ya oke okay, itu itu satu satu apa namanya perspektif juga ya, cara pikir juga. Tapi saya bisa terima itu, tapi saya ingin Anda juga menerima apa yang akan kami sampaikan ya melalui saya dalam hal ini. Nah, lima orang dosen itu bisa banyak ketika yang dikerjakan memang hanya ngurus kuliah jadi kalau tugas dosen itu hanya satu, bukan tiga, maka aman. Lima orang itu banyak, gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau lima orang ini, ya dia melakukan tridharma, gitu ya, pendidikan, penelitian. dan satu lagi pengmas. Dan tiga-tiganya ini tidak boleh milih salah satu. Misalnya semester ini saya pengen ah saya pengen ngajar aja gitu ya. Mungkin semester besok saya bilang saya pengen meneliti saja gitu nggak bisa. Jadi ini contohnya harus ada satu, dua, tiga saat saat akhir semester kami dinilai berdasarkan tiga kegiatan itu dan tidak boleh ada yang kosong gitu. Ya, ketika ini terjadi, maka ya ini jadi masalah ini. Ya, antrian ini itu akan menjadi masalah. Gitu. Anda belum tentu orang yang diharapkan hadir bisa hadir. Gitu. Akibatnya apa? Dari tiga orang, eh dari tiga orang, dari lima orang ini atau 6 orang atau tujuh orang berapapun angkanya mungkin hanya setengahnya yang pada akhirnya bisa muncul dan selalu bisa muncul untuk menangani anda, gitu ya. Jadi wah pak ini lagi pak ini lagi gitu ya. Misalnya seminar pak itu datang, yang lain enggak. Pas sidang pengucinya pak itu lagi gitu ya. Nah jadi mungkin hanya setengah populasi dosen ini yang yang uh, apa aktif dan muncul di depan anda semua. Sisanya kemana? Bukan tidak aktif ya. Sisanya Mungkin energinya lebih terbatas, jadi tidak bisa melakukan semua, tapi hanya bisa milih, misalnya. Jadi mereka memilih untuk tidak bisa aktif, di seminar, di sidang, dan seterusnya. Jadi, gitu ya. ya kita kan, ya, dosen yang lain kan nggak bisa memaksa. Gitu ya. Nah, jadi ketika anda bilang bahwa ah, saya mau nanti aja lulus, gitu. Apalagi tidak ada faktor yang menjadi penyebab. Ya ini pilihan Anda sendiri bahwa ah, saya mau pengen santai aja dulu lah lihat teman-teman dulu gitu ya. Maka akan di kemudian hari akan jadi masalah. Itu yang penting, Pak. Ya, jadi akibatnya jumlah mahasiswa banyak itu bukan jadi aset. Ya. Itu jadi bukan bukan jadi aset, tapi jadi apa? Beban. Gitu. Paham ya? Nah itu-itu yang penting Anda pikirkan. Gitu. Ada prodi-prodi lain yang betul-betul mahasiswanya itu menjadi aset. Karena membawa uh, dampak ya. Positif begitu. Uh, pada level tertentu ya. Sampai level tertentu. Tapi ada juga yang benar-benar Pak jadi beban. Karena ya tadi. Kuliahnya molor. Karena kuliahnya molor, maka sidangnya molor, lulusnya molor, terus ditanya produknya apa ya, hanya tugas akhirnya. Begitu. Padahal kan yang namanya S2 itu, Anda kan diminta apa publikasi, Pak? Nih, nggak bisa ditawar lagi ya. Jadi, yang nomor dua yang saya jelaskan, beban prodi S2 itu apa publikasi? nah publikasinya di jurnal yang seperti apa ya kita maksimumkan di jurnal kalau anda ingin uh, jadi gini ya ini saya jelaskan dulu sekarang ya mumpung masih fresh anda jadi yang namanya publikasi itu ada yang tahu jenisnya apa coba um, Adi coba Adi Naufal ya pak ya posisi anda di mana di rumah sakit, Pak. Kenapa di rumah sakit? Uh, ibu habis operasi. Oh, oke. Okay. Di mana rumah sakitnya? Di Purwodadi, Pak. Purwodadi. Tapi Anda yeah? sebenarnya teorinya bisa datang ke Bandung, ya? Uh, bisa, Pak. Sebenarnya bisa, ya? Jadi satu-satunya yang menyebabkan Anda tidak di Bandung adalah karena ibu sakit, betul ya? Iya, yeah. betul, okay. Pak. Bisa... Kalau memungkinkan, bisa tidak dinyalakan kameranya, Pak. Saya pengen tahu, lupa. bisa dinyalakan kameranya aja suka lupa, ya. Apalagi Lain, enggak Pak. gitu. Mohon izin, Pak. Kalau ya, ya, background-nya tidak. Ah, nggak usah, nggak ah, masalah. Oke, okay. jadi ini saya, saya spotlight. Yeah. Oke, okay, jadi, uh, tapi Ibu gimana sudah recovery atau masih akan masih, masih lama, lama. oh semoga <laughs> segera yeah. ya, ya <laughs> ini oke okay, jadi uh, saya singkat saja ini kalau anda barangkali bisa menyebutkan jenis publikasi itu apa saja uh, mana Pak maksudnya dari uh, jenis publikasi ilmiah ya uh, apa mungkin Jenisnya apa dari ternyata? proceeding jurnal oke okay, satu proceeding oke okay. terus apa lagi ada jurnal oke okay, bagus terus ada, ada... lagi mungkin uh, makalah pak makalah oke okay, nah ya. sekarang pertanyaan saya kalau anda sebutkan makalah maka yang ada di jurnal itu makalah atau bukan kalau yang di jurnal itu termasuk makalah juga, pak? Iya, ya, 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 makalah. Makalah itu yang ada di proceeding dan yang ada di jurnalnya ya. makalah. Jadi, iya betul. nggak bisa sebutkan selevel, gitu. Jadi makalah itu adalah bahan dasarnya, tapi dipublikasikan di mana ya? Tadi anda sebutkan di proceeding oh, dan ya. di jurnal. Di jurnal gitu, ya. ya pak. Nah, proceeding itu, oke ini saya, anda bisa matikan ini kamera lagi ya, Terima kasih nah jadi yang namanya proceeding itu bisa eh, nih remove spotlight oke okay. ya jadi nah jadi yang disebut proceeding itu ada yang nasional ada yang internasional. Jurnal juga sama, ada yang nasional, ada yang internasional. Walaupun agak aneh juga sih ini definisinya ya, pengertiannya. Tapi saya nggak mau ajak Anda terlalu bingung lah, ada nasional, ada internasional, dan seterusnya. Jadi intinya ini, nah yang bisa membuat Anda lulus cum laude. Cum laude ya, artinya tepat waktu dan nilainya maksimum. Plus Anda harus mener menulis di menulis di makalah yang jenisnya ini, pak. nih, ya yang internasional. Ini supaya Anda cumla. Ya, sampai hari ini rasanya nggak ada orang mahasiswa yang saya tanya menyesal saya lulus cumla, pak, gitu. Gak ada. Jadi yang ada adalah mungkin Anda berusaha, ya, tapi bahwa ujungnya uh, ada yang berhasil, ada yang tidak, ya itu yang kita lakukan. Ya. Tapi intinya kalau Anda menargetkan, saya ingin kumlot, Pak. Ya saya kasih tahu aja, sampai hari ini belum ada yang menyesal lulus kumlot. <laughs> nah, jadi jurnal yang ini. ya. Nah, kalau Anda memutuskan untuk menulisnya di sini dan di sini, maka anda bisa lulus ya di sini tepat waktu plus cumlaud. Nah, kalau Anda menulis, menulisnya di sini maka Anda tepat waktu saja. Ya, tidak bisa cumlaud. Nah, ini terjadi di beberapa kakak kelas Anda yang kemarin lulus. Mereka lulusnya oke okay, tepat waktu tapi tidak bisa cumlaud karena yang mereka hasilkan itu di dua tempat ini gitu ya. Nah di kesempatan yang lain saya bisa jelaskan ketidaksetujuan saya dengan urusan ini saya bisa jelaskan tapi ini sekarang saya hanya jelaskan aturannya saja dulu ya. Nah sekarang kalau ini Enggak <coughs> ya nggak masalah Anda juga bisa ini tepat waktu ya tidak masalah ya hanya ya di tengah ketidaksetujuan saya bahwa makalah itu menentukan grade seseorang tapi inilah apa yang terjadi sekarang gitu ya. Yang ini harus kita rubah. Tapi ini yang kita punya sekarang. Jadi kalau Anda mau kumlot, ya jurnalnya harus internasional. Ya. Oke. Okay. Jadi publikasi ini penting. Ya, walaupun bukan untuk begini, bukan bukan berarti Anda jadi tidak bisa lulus gitu ya. Tapi sebaik-baiknya orang lulus yaitu menghasilkan publikasi. Jadi Anda melihatnya harus begitu. Jangan Anda ah ini kan yang penting sidang lulus ya sudah lulus ya jangan-jangan mikir begitu yang Anda pikirkan harus dua tingkat di atas itu ya, jadi yang Anda pikirkan adalah sebaik-baiknya mahasiswa lulus S2 maka adalah yang lulusnya sudah membawa publikasi gitu ya sebaik-baiknya nah sekarang saya tanya Indira bisa open mic sama open kamera? Ya. Ya, Pak. Oke, ini Indira. Anda posisi di mana, Indira? Uh, di kampus, Pak. Oke, bagus. Kalau Anda domisili di mana? Domisili saat ini di Bandung, Pak. Ya, kalau sebelum di Bandung maksudnya aslinya dari mana? Uh, Tangerang Selatan, Pak. Oke, Tangsel. Nah, kalau menurut Anda eh uh... Ini yang Anda tahu aja sekarang, ya. Dari yang Anda tahu sekarang, yang disebut publikasi S2 itu harus sesuai dengan tugas akhirnya atau tidak harus. Kalau yang saya tahu, sih, Pak, ya. publikasi S2 itu sesuai dengan tugas akhir. Oke, okay. yaudah, itu yang Anda tahu, ya. Oke, okay. ya. Anda S1-nya dari mana? Bukan untuk menentukan grade, tapi saya ingin nanya s 1 dulu Anda dari mana, dari ITS, Pak? ITS Surabaya ya. Saya juga orang Surabaya. Um, anda bilang tadi harus sesuai dengan topik tugas akhir. Betul ya? Nah, sebenarnya di aturan tidak pernah dibilang. Tidak pernah ditulis. Ya, jadi ini supaya Anda ingat saja dan yang lain dengar. Ketika jawaban teman Anda, um, nah publikasinya harus sesuai S2 ya, tema tesisnya. Maka saya jawab, tidak. Tidak harus. Ya, yang penting, publikasi itu dimanapun yang dimanapun terbitnya, itu harus terbit pada saat Anda S2. Nah, itu ya, jadi topiknya bisa macam-macam: bisa tugas akhir Anda waktu S1, bisa Anda misalnya dini ya, dini misalnya yang Anda publikasikan kerjaan eh, yang dengan TL, misalnya proyek penelitian yang sedang jalan, walaupun itu bukan tugas akhir Anda, itu bisa ditulis bahkan ekstrimnya nah ini saya saya kasih tahu ekstrimnya ini nah sebelum itu anda bisa ini uh, off cam saya mau kasih lihat sesuatu ya sebentar ini saya share screen dulu yang Oh, ini ya. Firefox, oke. Okay. Di sini, pak S, S, dan Review. Eh, kok oh enggak ada ya? sebentar baes itu di mana ya Bentar saya buka dulu ininya ini ada yang kasus ekstrim yang anda harus tahu yang yang sebenarnya ya nggak menyalai apa-apa gitu ya kolar coba kolar bagi yang tahu namanya baes itu baes siapa namanya yang angkatan kemarin itu ketua angkatan itu ba Is KS Metan betul ya Baik KS Metan Pak Ba'i ya bukan Is ya nggak ada S-nya ya Iya Pak nah, Sebentar ini buku review artikel nggak masuk kalau di Google ya Kenapa ya? itu esmatan teknik air tanah. Oh, atau sebentar saya buka aja ini dulu WhatsApp-nya dia. Papernya rasanya pernah di Delvianus. Oh, Delvianus ada Delvianus sebentar. Delvianus, Delvianus. Book review, sebentar ya. Nah, ya benar. Benar. Oke. Okay. ntar saya Google Delvianus. 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 Book review. Nah. Nah, jadi ada kakak kelas Anda namanya Bai KS Metan ya, Delvianus KS Metan. Dia itu menulis ini, Pak. Book review groundwater and water quality. Ya, dia kirim ke satu jurnal. Progress in physical geography. Impact faktornya segini ya walaupun saya tidak setuju dengan impact factor juga tapi saya jelaskan di kesempatan yang lainnya intinya begini angka ini tuh makin besar antrian untuk orang ngirim makalah ke situ tuh makin panjang udah itu aja ya makin diincar orang gitu kurang lebih ceritanya begitu nah jadi si Delphi menulis ini book review ya nah Book review itu kayak apa, Pak? Ya, ini saya saya ini kan ya Kemarin dia ngirim ke saya Mestinya ininya pdf nya Sebentar Mudah-mudahan masih ada di whatsapp saya ah ini Oke Nah sekarang saya buka nah book review. nah ini saya kirim saya upload ke chat ya, Biar anda bisa buka ini file upload nggak ya, lagi jalan silakan di download di chat ya ya jadi kalau saya buka ininya apa namanya kalau saya buka papernya itu bisa anda lihat juga di layar di, di layar anda maksud saya ya jadi ini ini adalah paper papernya itu yang yang saya maksud ya. Jadi kalau melihat ini book review gitu ya. Maka sebenarnya apa yang yang ini yang dibuat ada yang bisa ini menjawab Faisal coba Faisal Abdillah coba ini yang Pak ya siang bisa ini enggak nih ya open oh, kamera. Okay, nah. Oh, maaf Pak. Backgroundnya masih yang lama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, okay. ada masalah. Background. Bentar, ini kok layarnya nggak kelihatan ya. Jadi sampai hari ini nge -zoomin juga masih bingung. Muka Anda kok nggak kelihatan? Saya okay, sudah on cam, Pak. Oke, okay sudah on-cam tapi oh ininya di oke saya ini kan ya. ya gimana Fais ya, yang ditulis oleh Delphi itu apa ini? Hmm. ini Menurut kalau anda? book review Pak ya, ya. setahu saya Pak book review itu uh, dia uh, indisari, apa? indisari dari sebuah ya. buku itu Pak yang ya. ada uh, poin yang menarik bagi penulis itu hmm. dia hmm. ditulis dirangkum dari buku tersebut Pak. Ya. Kira-kira hmm. perlu data nggak di sini? Uh, tidak perlu Pak. Ya sumbernya dari buku tersebut saja Pak. Ya, dari tapi perlu data diri. tidak? tidak, tidak data perlu data tidak? Tidak perlu. Oke, bagus. Tidak. Ya. Jadi betul ini yang disebutkan Faisal ya bahwa buku ini itu tidak apa book review itu tidak perlu apa-apa. Hari ini pun Anda bisa membuat ya. Kalau Anda tanya, Pak, template-nya ada atau tidak? Oh, gampang, tinggal cari ini aja ini Anda jadikan template bisa. Ya kan yang dibahas apa saja, formatnya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Bisa download yang ada di chat itu. Jadi tidak tidak ini bukan bukan masalah itu ya sebenarnya itu bisa dilakukan ya dan anda untuk anda ketahui saja bahwa Delphi menulis itu itu juga dosennya aja kalah pak ya dosennya kalah kalah dalam arti nggak ada dosen yang pernah kepikiran gitu nulis book review untuk kemudian dikirimkan ke jurnal yang kalau Pakai sistem sekarang itu, jurnal top lah, gitu. Dalam tanda kutip ya, jurnal top. Gitu. Nggak ada yang kepikiran begitu, hanya dosen yang tertentu saja, gitu ya. Dosenya aja kalah, gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat sekarang. Anda bisa ini ganti orang lain nanti ya, Anda bisa. Terima kasih, Pak. Tutup. Nah, sekarang saya tunjukkan ini. Nah, jadi jurnalnya itu ini tadi ya, udah kelihatan ya, layarnya ya. Nah, jadi jurnalnya itu ini, Progress and Physical Geography, impact faktornya ini. Nah, kalau pakai cara sekarang itu dicarinya di Simago. Ya. Ini belum tentu loh, ini dosen yang lain cerita hal ini ya. Jadi tolong Anda juga ikut mencatat ini. Caranya gimana Pak Erwin? Dicat aja, tulis. gitu ya. Jadi simagojr.com. Ya. Suatu saatnya ada gunanya buat Anda. Nah, cara dengan cara sekarang masuk ke database ini kemudian dimasukkan nama jurnalnya ini kita copy paste oke okay. physical geography ini mungkin kita hapus ini bisa nggak ah progress and physical geography ini jurnalnya dan di sini kita lihat profil jurnalnya ya dan ini kategorinya masuk ke kuartil 1, Q1 kuartil 1. Ya, ini juga saya nggak setuju, tapi saya jelaskan aja apa yang terjadi sekarang. Jadi kuartil itu kan Anda punya daftar, Anda sort berdasarkan yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah, ya daftar itu. Ada skornya, skornya Anda sort dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kemudian Anda bagi 4. Maka kuartil 1 adalah hasil pembagian 4 yang paling atas ya topnya lah top rank seperempat yang paling tinggi gitu Q1 jadi nah, Q1 itu kalau untuk S3 pun itu bisa bikin kumlot gitu ya ini supaya anda tahu nah tapi bahwa yang ditulis itu tidak harus tema riset ya itu tidak banyak orang tahu. Ya. Jadi bisa saja tadi saya sudah sampaikan ya, eh, apa namanya bisa skripsi waktu S1, bisa proyek yang sedang Anda kerjakan, bisa pemikiran yang mungkin ada sedang ada di kepala Anda gitu ya. Bisa juga yang ekstrim ya, contohnya yang barusan ya, book review. Nah, itu membuat si Delphi Kumlat mestinya, ya, setahu saya ya, gitu. Jadi ya, ini untuk anda ingat, ya. Jadi itu. Nah untuk bisa membuat publikasi, maka apa yang anda harus lakukan? Latif juga bisa nggak anda on cam? Kamera saya sepertinya rusak pak. Ini saya sudah. Ah, oke. Okay. Kenapa kok rusak ya? Bentar. Nah, kalau kalau menurut Anda Latif, untuk bisa membuat publikasi dalam bentuk apapun, dalam format apapun ya, modal dasarnya apa? Menulis, Pak. Persis menulis. Ya. Betul Anda menulis. Jadi bukan Bukan apa namanya Bukan data, bukan riset, bukan Menulis dulu Jadi Anda harus terlatih menulis Ya apapun itu Oleh karena itu dulu Waktu Anda SD mungkin atau SMP Itu mungkin salah satu guru Anda bilang Anda harus rajin nulis Kalau zaman dulu diari begitu ya Catatan harian dan seterusnya begitu Itu bukan bukan tanpa alasan itu ada alasan. Nah, saya mau kasih contoh. Saya juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Nah, sejak tahun 2000, mungkin sejak tahun 2013, sudah ya, 10 tahunan begitu ya. Jadi, saya tunjukkan di sini. Jadi, betul bahwa yang Anda bilang tadi, bahwa yang namanya... Untuk bisa men menghasilkan publikasi pada level apapun. Mau S1, S2, atau S3. Anda harus modalnya adalah terampil menulis. Nah, Saya sejak 2007 blogging. Jadi anda bisa lihat di sini ya. Uh, Latif. Tadi ke Latif ya? Iya, ah, Latif. Coba Anda lihat ini. Uh, ini. Ini. Bentar ya, bentar. Nah, di sini bulan yang paling tua, bulan berapa? 2004. Bapak. Bulan apa? Bulan apa? April, Pak. April, ya. Nah, ini kalau Anda klik. Nah, di sini saya hanya cerita tentang bacaan saya, gitu ya. Ini posting pertama saya. Ini saya lagi, lagi iseng, ini ulang tahun saya, tanggal 17 April tahun 2004, gitu ya. Bisa nulis tentang mobil, gitu kan ya. Nah, ini kayak main-main memang, gitu ya. Kemudian uh, tahun 2007 Juni, habis itu hiatus kan, uh, tidak ada ini, tidak ada catatan. Terus. 2007 mulai saya aktif. Makanya saya tadi bilang 2007. Mulai ini. Ini tahun 2007 nih. Ya, Juni 2007. Dan seterusnya. Sampai hari ini tidak berhenti. Ya, ini yang Juli. Sampai di bulan Agustus. Ya, ini yang Agustus. Nah, jadi ini adalah contoh tulisan saya pendek-pendek saja ya gitu. tapi tulisan pendek pun kalau anda tidak berlatih nggak akan jadi pak nggak akan aja anda bisa orisinal memikirkan sesuatu dan secara orisinal pula anda tuangkan dalam bentuk tulisan nggak akan kecuali anda berlatih jadi menulis itu bukan bakat seperti halnya menggambar ya bukan bakat tapi bisa dilatih ya bisa dipelajari ya ini contoh yang Mei Jadi saya tidak akan kehilangan satu nulis apa ya gitu. Saya pernah menulis ini tapi di mana? Itu sering ada di kepala saya tapi saya dengan mudah saya bisa cari gitu ya. Misalnya saya ingat saya pernah menulis ini misalnya gitu ya. Maka saya cukup googling, Pak. misalnya penelitian AI Dasapta Erwin. Cukup begitu aja. Nah, muncul nggak ini? Muncul kan? Tuh. Jadi ketika saya bahkan tidak ingat saya nulis di mana, saya googling tulisan saya sendiri. Bisa muncul. Ya, kita tes lagi ya. Katakanlah yang November 2020 nih. Ya, saya mau nulis misalnya tentang saya tuh pernah nulis tentang citizen science gitu ya, citizen science gimana ya gitu. Maka saya cukup googling citizen science dasarta Erwin. Maka muncul ini kan? Tuh. Nah, P ini sama dengan yang ini kan? Tuh. Latif, halo, bisa bisa dilihat ya. Iya Pak nah, jadi anda tidak tidak dengan dengan adanya online seperti ini anda praktis sebenarnya memudahkan anda sendiri untuk menggunakan tulisan anda sendiri ya. dengan catatan Anda harus rajin nulisnya apapun itu ya terakhir saya kasih contoh lagi yang Desember 2000 yang lebih ekstrim lagi ya mungkin 2013 September nih misalnya saya ingin bilang saya pernah nulis tentang program doktor ya mentoring program doktor ya nah, saya googling juga mentoring doktor saya rasanya udah pernah nulis gitu tapi lupa di mana nah ya ketemu kan belum keluar di sini ya belum ketemu tulisan yang saya maksud ini ya oke okay, mentoring doktor oh mungkin ininya bahasa inggris doktor misalnya. udah nggak ya ada tapi yang lain muncul ya oke okay. coba kalau ini saya kasih doktoral nggak juga nah, jadi nggak 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 harus ya tidak harus bisa muncul juga sebenarnya gitu ya. Tapi coba kalau misalnya ini kita copy paste persis sama ya judulnya muncul nggak? Coba kalau ini saya copy nggak muncul juga. Tapi kalau ini saya kasih tanda kutip muncul. Ini, ya yang ini. Nah, ini saya me menulis komentar sebenarnya. Ya, jadi uh, ini sebenarnya saya share link yang ini itu saya share di blog saya. Gitu kan ya saya kasih anotasi ini. Gitu ya. Jadi, uh, jadi intinya adalah ada kemungkinan besar kemungkinan apa yang anda tulis itu akan bisa anda cari lagi untuk bisa anda pakai lagi gitu. Nah contoh yang lain itu saya sejak beberapa tahun lalu itu menggunakan aplikasi ini ya namanya Obsidian. Obsidian ya. Jadi kalau saya klik ini maka seluruh tanggal yang ada titiknya itu adalah tanggal-tanggal yang saya kasih catatan di situ. Ini ada titiknya, ini ada titiknya juga ya, hampir setiap hari dan bisa saja lebih dari satu catatan dan seterusnya. Nah, contoh misalnya tanggal 22 ini. Nah, ini. Ini catatannya. Jadi saya rapat, saya apapun saya saya itu. Ya. Termasuk juga saya menganalisis misalnya video YouTube. Ini ada video YouTube punyanya Bu Karina Supeli ya. Mohon izin Pak, tidak ya. terlihat Pak di layar. Oh, tidak terlihat. Sebentar. Oh, karena itunya tadi share screennya bukan ini. Sebentar. Makasih, makasih. Nah, saya ulang lagi ya. Ini ada tanggalan. Jadi angka-angka yang setiap tanggal yang ada titiknya itu berarti saya punya catatan di situ. Nah, ini salah satunya di saya yang saya catat tuh bisa seperti ini juga ketika saya misalnya nonton video yang menarik ya di sini ada Bu Karlina Supeli diwawancara oleh Pak Sopo Gisenengi Lali aku. Siapa nama bapak ini ya? <laughs> ini terkenal lah bapak ini. Um, lupa saya. Sorry. End game Kita Wiriawan pak. Dah, kita Wirjawan betul. Nah, jadi saya ini Pak, saya, saya catat ini. Ini karena kurang kerjaan kadang-kadang ya. Jadi saya nyari kerjaan gitu. Ya. Jadi sampai-sampai yang begini gitu. Nah, jadi kemudian saya sarikan gitu ini tentang apa sih dia bicara ini gitu ya. Nah, dari sini juga ini menjadi bahan buat saya juga gitu ya. Jadi yang namanya mencatat itu bisa macam-macam, Pak. Nih, ini juga nih saya kasih lihat ya. Ini tentang angka kredit ya. Nah, ini kalau nggak salah gara-gara ada seseorang yang bertanya ke saya, gitu. maka saya jawab ke dia, gitu ya. Dan jawaban dia saya tulis juga di sini. Gitu. Nah, yang menariknya dengan aplikasi ini dan aplikasi sejenis yang lain, menariknya di setiap ini kan saya kasih hashtag ya seperti ini ya. Misalnya, nah hashtag ini kalau saya Klik misalnya ini, maka nanti dia akan mencari file-file yang hashtagnya sama. Catatan-catatan ya, yang hashtagnya sama. Ini kebetulan baru satu. Coba nah, kalau Open Science saya klik. Nah ini adalah catatan-catatan yang saya kasih hashtag yang sama. Ya. Dan menariknya lagi kalau ini saya nyalakan. Sebentar. Bagaimana nyalakannya? Nah, maka catatan saya yang ribuan-ribuan itu bisa muncul sebagai titik-titik seperti ini dan setiap titik itu ada garisnya. Nah, garisnya itu menghubungkan file-file yang saling menyitir atau yang hashtagnya sama. Nah, ini kalau saya tulis, um, saya search ya di sini ya. Search file yang hashtag-nya Open Science, misalnya. Maka ini file-file yang berkaitan dengan hashtag ini. Nah, jadi ini kalau saya klik, ini ada, ada hashtag ini, kan. Ya. Gitu. Misalnya hashtag yang lain, saya ingin hydrogeology, misalnya. Ini, nah, ini catatan-catatan yang ada hashtag hydrogeologinya, itu. Nah ini kalau misalnya, ini saya hapus. Nah ini, jadi kalau ini semua yang ada kata-kata ya, bukan hanya yang hashtag saja lebih banyak lagi. Jadi Anda bisa lihat di sini tuh, ini ada kontaminan. Ya. Saya mau lihat yang kontaminan ini apa sih gitu kan. Nah, ini file-filenya. Jadi bisa saya klik misalnya ini. Nah, ini filenya. Salah satu file yang pakai kata-kata kontaminan, ya. Kemudian di sini ada urban hydrogeology. Ya. Nah, ini saya klik lagi yang graf tadi ya. Bentar. Nah, di sini saya kasih tulisan urban ini filenya ya gitu ya jadi apa namanya mencatat itu lama-lama bisa jadi aset anda sebenarnya kalau anda lakukan rutin ya nah, memang perlu pembiasaan dan tapi kalau anda sudah biasa maka anda dikasih satu kata kunci, dua kata kunci, tiga kata kunci, Anda langsung di kepalanya itu sudah langsung terbentuk satu skema begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kembali lagi ke catatan untuk saya, eh, untuk Anda semua ya. Ini nggak akan belum nggak akan lama lagi ya, tapi saya ulang lagi. Yang pertama adalah topik TA, dua ada hubungan dengan beban prodi keberandaan ya. keberadaan anda di sini itu ada hubungan dengan beban prodi yang nomor tiga adalah publikasi ya jadi di sini anda itu wajib punya tujuan atau target publikasi terlepas dari jenisnya apa terbit di mana itu tahap berikutnya tapi di kepala anda itu harus sudah saya sebagai mahasiswa S2 harus bisa mendapat pengalaman setidaknya sekali saya menerbitkan makalah. Sejak proses menulis, submit, sampai menanggapi reviewer, dan seterusnya. Ya, setidaknya Anda harus itu. Nah, sekarang yang yang keempat tadi sudah saya bahas juga ya untuk bisa publikasi maka Anda harus terampil menulis. ya terampil menulis. Nah supaya bisa terampil menulis, maka ya anda harus latihan menulis, nggak ada cara lain pak. Untuk bisa terampil menulis, ya harus latihan menulis. Dan supaya biasa bisa latihan menulis, maka anda harus banyak membaca. Itu hubungannya itu nggak bisa ditolak lagi pak. Anda mau mau jadi apapun ya. Nah ini saya kasih tahu anda. Anda mau jadi apapun, tidak harus jadi dosen. Anda jadi jadi apa? Misalnya karyawan perusahaan minyak atau perusahaan konsultan besar gitu ya. Coba kalau saya tanya Ricky. Bisa bisa ini Ricky on cam. Iya, siap, Pak. Ya. Anda sedang di mana? Di kampus? Di kampus, Pak. Oke. Okay. Nah, jadi kalau saya tanya sekarang, kalau ada dua karyawan yang satu bisa nulis, yang satu nggak bisa nulis, kira-kira. Tapi kerjanya sama, ya. Kerjanya top, yang satu bisa nulis, yang satu tidak bisa nulis. Oleh bosnya, kira-kira siapa yang akan dipromosikan? Kalau untuk karyawan, Pak, kayaknya kalau nah. yang satu bisa nulis, yang kedua, kedua tidak bisa nulis, Pak. Yang bisa nulis seharusnya yang akan dipromosikan, Pak. Ya, logikanya begitu logikanya. Ya. Sederhana, kalaupun Anda tidak jadi dosen, kalau jadi dosen kan tulisannya dipertaruhkan ya. Jadi selain bisa menulis, tulisannya juga dipertaruhkan. Tapi ketika Anda menjadi karyawan sebuah perusahaan gitu. Memangnya di perusahaan itu nggak ada laporan. Kan pasti ada. Ya, Anda dikasih tugas, laporannya mana? Nah, itu kan pasti ada tulisan di situ. Dan ketika orang bisa nulis dan dia terampil nulis, maka cara mikirnya itu runut. Pasti itu. Sudah pasti. Nggak mungkin cara mikirnya acak, tapi dia jago nulis. Nggak mungkin. Ya. Nah, tapi bisa juga pikirannya acak, tapi gara-gara nulis, maka dia bisa mengatur pikiran yang acak tadi menjadi lebih teratur. Coba pegang omongan saya itu. Pak. Anda mau jadi apa aja, bukan dosen. Dan Anda masih tetap harus terampil menulis. Pegang itu, ya, jadi nggak harus jadi dosen untuk bisa nulis. Nah, jadi publikasi modalnya apa? Terampil menulis supaya terampil menulis, ya, harus sering baca, ya kan? Dan harus sering latihan nulis, ya. Caranya bagaimana? Ini ya, nulis apa aja? Tadi udah saya ajarin di blog, di obsidian, dimanapun Anda nulis, pokoknya setiap hari kalau bisa satu paragraf minimum, gitu ya. Oke sekarang terakhir yang nomor lima ya oke anda bisa off cam tadi mungkin uh, Niko ini Niko bisa on cam saya mau nanya sesuatu hadir pak ya halo Niko anda tadi sudah dapat pengumuman dari Dila gimana pak? tentang, sudah dapat tentang aplikasi yang harus di install atau oh? yang di download sudah Pak, post viewer dan Yes, itu. Nah, ini saya share screen ya. Bentar, ini saya share screen sambil saya buka Microsoft Word. Berapa dari Anda yang sudah tahu program Zotero sebagai reference manager? Atau Mendeley? Bisa Zotero, bisa Mendeley, bisa EndNote. Tapi kategorinya adalah jenis software reference manager. Siapa yang udah tahu? Anda udah tahu nih eh, kok. Saya sudah, Pak. Pakai Mendeley, Pak. Anda pakai Mendeley? Oke, bagus kalau Anda pakai Mendeley. Sudah sudah pakai ya. Dan Zotero itu ini aja varian yang lain, tapi mirip-mirip dan Anda nanti bisa me, me apa namanya? ngasih testimoni semirip apa gitu ya. Nah, ini sekarang saya share Oke, okay, saya share screen. Jadi yang namanya Sotero itu adalah program ini. Seperti ini. Nah, sekarang coba kalau saya tanya Niko ya. Kira-kira semirip apa dengan Mendeley? Uh, hampir mir mir Pak ada list ya, ada tiga panel ini pasti Mendele, saya juga dulu pernah pakai Mendeleza, ada tiga panel yang satu paling kiri panel koleksi dari referensinya mungkin ada folder subfolder seperti file explorer yang tengah itu adalah ininya apa penampilan list papernya dan yang paling kanan itu adalah metadata atau Um, ya metadata ya. Jadi identitas dari makalah itu. Jadi kalau makalah ini saya klik, maka jelas di sini judulnya, jenisnya apa, gitu ya, penulisnya siapa di sini dan seterusnya. Di jurnal mana dan seterusnya, gitu ya. Nah itu ini kalau saya jalankan bagi yang lain juga ya. Nah ini jalan tuh berubah-ubah ya. Oke. Nah sekarang um, itu didapatkan dari mana? Ya dari sini. Ya, tolong setelah ini, saya wajibkan Anda semua mendownload. Siapa yang belum mendownload? Ngacung aja. Bilang aja, nggak usah ngacung. Kalau ngacung nggak kelihatan. Siapa yang yang sudah pernah mendownload selain Niko? Baik Sotero atau yang mirip Sotero? Saya sudah yang belum pernah. Saya sudah, Pak. Sudah. Yang belum pernah sekarang? Saya belum pernah, Pak. Ricky belum. Ada lagi yang belum? Saya belum Pak, baru download tadi Pak. Setelah pengumuman. Pak. Oke, okay. Faisal dua. Yeah. Ada lagi? Saya juga baru download tadi Pak. Pas okay, ini. tiga. Ah. Oke. Okay. Ya saya bisa asumsikan mungkin separuh dari anda mungkin belum tahu ya. Atau sepertiga dari anda belum tahu. Jadi ini aja. Sotero di-download atau Mendeley mandeli.com boleh setelah saya pakai Zotero ini sama juga sebenarnya nah setelah anda download saya sebenarnya punya banyak tutorial yang anda cari aja Zotero Dasata Erwin di YouTube ya ada jadi tinggal di download ketika ini di download maka otomatis nanti setelah anda install ini muncul ya. masih kosong tapi masih kosong ya nah anda bisa menambahkan koleksi di sini koleksi koleksi apa pak Erwin ya, koleksi paper gitu ya dari mana koleksi papernya, pak Erwin ya tadi Niko mungkin bisa on menjawab saya koleksi paper ini didapatkan dari mana kalau saya download biasanya pak misalnya dari Science Direct oke okay. di, okay. di, nah di oke okay. sekarang saya tanya ya ke Niko lagi apa bedanya science direct dengan ini? Scopus, kalau ini scopus, ini science direct. Kalau scopus lebih ke indeksasinya, kalau science direct, publisher-nya seperti ini. Indeksasi itu apa gimana? Maksudnya uh, oke, okay, pertanyaan saya begini: saya, saya balik pertanyaan saya ya, ini supaya yang lain juga paham nih. Ini kalau Anda membantu yang lainnya. Oke, saya tanya sekarang. Anda tadi bilang Science Direct lebih ke publisher-nya, betul? Iya. Uh, iya nah, kan? Nah, menurut Anda artinya apa? Apakah semua materi yang ada di sini itu berasal dari satu tempat atau dari banyak tempat? Dari banyak tempat. Banyak tempat itu dari publisher yang sama atau beda? Ini supaya Anda paham nih, yang lain juga. Anda nggak tahu sekarang nggak apa-apa, tapi tolong dijawab dulu menurut Anda. Publisher yang, yang sama, atau Kenapa? saya kurang tahu sih Pak sebenarnya. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Okay. Kalau, kalau Anda mengasosiasikan Science Direct, kemudian di samping kirinya ada simbol ini, logo ini, jadi kira-kira gimana? Berapa besar. Ini logo apa ini, Pak? Kadang-kali Anda familiar. maupun Nggak, nggak familiar. Izin Pak. Okay. Sepertinya itu Elsevier. Seperti nah, Oke, okay. Adi. Ya, Adi. Sekarang ini dulu ya, bisa on mic dulu. Oke, okay, ini Elsevier. Artinya apa? Science Direct ini feeling Anda? berhubungan nah, hanya dengan satu tempat atau dengan banyak tempat dengan saya... uh, berbagai ini pak berbagai mungkin, mungkin berbagai konten uh, berbagai, ya, berbagai lebih konten luas, itu lebih luas. berbagai lebih konten ambil. itu berasal dari mana uh, dari mungkin dari konferensi salah satunya pak konferensi Betul. yang saya Indonesia. tanya adalah penerbitnya berasal dari mana Dari peneliti juga, Pak. Nah, coba Anda hubung-hubungkan dengan jawaban Anda sebelumnya tadi, Pak. Ketika saya tanya, ini logo logo siapa? Al Safir. Sekarang kalau Anda saya lihat di sini ya, saya kasih contoh. Coba ini ini peneliti, skill peneliti juga ini, Pak. Ya, menghubungkan fakta, punya intuisi. Ya. Misalnya saya kasih Anda website ini. Oke, okay, saya saya tunjukkan website ini ya. Oke, okay, ini ini logo apa nih? Sebelah kiri ini. Toyota, Toyota, ya. Oke. Okay. Kira-kira yang dijual di sini satu merek atau banyak merek? Satu merek. Toyota. Eh? Satu. Satu merek betul satu merek Toyota nggak mungkin anda cari mobil Suzuki di website Toyota nggak mungkin ya, betul. ya kan tapi kalau anda buka ini OLX yang mobil yang mobil bekas ya ya ini kira-kira anda bisa mencari satu merek atau banyak merek bisa mencari banyak merek, kok Banyak merek. Gitu, Niko. Jadi, Science Direct sama dengan website Toyota atau website OLX. Coba Niko sekarang. yep. yep. And... Jadi kalau Science Direct mengumpulkan publikasi under satu publisher Elsevier kalau Scopus lebih nah, ke berbagai dia. Publisher. Dia analog dengan OLX atau website yang ini Toyota ini. Kalau yang mana Pak? Yang Science Direct yang ya. Toyota. Yang Toyota. Ya udah jelas ya, ingat ya. Ingat ya. Oke. Jadi logikanya adalah Anda mencari paper yang terbit di Nature nggak bisa di science direct, betul? Betul. betul jadi Andi juga nih. Betul, Pak. Betul. Nah, tapi Anda bisa mencari paper yang terbit di Nature, di Scopus. Bisa. Kenapa? Karena Scopus itu seperti OLX. Gitu. Jadi semua paper, semua format yang terbit di jurnal manapun dari penerbit manapun yang terdaftar di Scopus Artinya ada yang nggak terdaftar, ya. Tapi ada yang terdaftar. Nah, bagi yang terdaftar bisa anda cari di sini. Paham ya? Jadi scopus identik dengan OLX. Nah, sekarang pertanyaannya, Adi mungkin bisa bantu saya ya? Anda bisa on cam sebentar di? Ah, ya lah biar tahu ingat. Iya, iya. Eh, ya. Anda yang ya. tadi, Anda yang tadi ya. Oke, Anda bisa ya. matikan di. Sorry, Saya ya. lagi di rumah sakit soalnya ya. Oke. Menurut Anda, gimana caranya kita memanfaatkan website Scopus ini? Coba, langkahnya gimana nih? Feeling Anda, intuisi Anda sebagai orang yang setiap hari buka komputer, login di mana-mana, punya media sosial di mana-mana, apa yang harus saya lakukan? Mungkin yang pertama, mengakses Scopus dulu Pak. Terus, iya. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? ya gimana cara satu satu, uh, satu 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 ya satu satu ya yang harus saya lakukan apa ini sekarang? mencari ini pak kata kunci no 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 no, no, no. kata kunci yeah. dengan layar yang sekarang bisa tidak coba anda lihat ya pelajari anatomi uh. dari layar ini ya intuisi anda sebagai orang yang lahir di era internet Kedekan, saya harus melakukan bapak. apa? create account or sign in terlebih dahulu Pak. Sign in persis sign in. Nah, pertanyaan saya sekarang, saya sign in dengan akun apa? Saya Anda dan teman-teman ini sign in dengan akun apa? Dengan Kalau Anda dengan bisa akun, jawab so ini, berarti Anda sudah pernah atau setidaknya nggak tahu ya dengar dari ITB. Kalau Anda tidak tahu berarti anda belum dengar jadi saya, saya harus sign in dengan akun apa oh saya kurang tahu nah kurang tahu ya artinya perpus dengan institut ya dengan institut artinya perpus tidak either perpus tidak melakukan sesuatu atau anda tidak mengikuti yang sudah dilakukan oleh perpusan gitu ya pilihannya hanya itu tapi either way kita tidak bahas tapi tadi giring ngacung gimana giri izin Pak bisa ya. menggunakan akun ITB Pak dengan akun ITB akun ya. ITB akun apa akun mahasiswa jadi buat anda semua akun anda di ITB itu bisa untuk segala macam Pak salah satunya adalah untuk daftar ke klinik ITB itu juga bisa nah gini-gini ini anda dikasih tahu nggak gitu loh Pak masa harus saya Pak sampai kurus kering begini saya <laughs> Ya, jadi akun anda itu anda harus cari tahu itu untuk login ke mana saja. Ya, nah, Giri betul, sign in harus dari akun ITB. Nah, kenapa harus dari akun ITB, Giri? Ini akun saya ya. Karena akun ITB sudah terafiliasi. Ya, 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 ter, betul terafiliasi. Nah, terafiliasi itu. Artinya apa? Bahwa sudah berlangganan pak? Persis berlangganan itu yang saya yang saya minta ya. Jadi scopus ini dan dan science direct pada umumnya karena dijual dalam satu paket, dibeli oleh itb dengan harga yang tidak murah pak, hampir semiliar kali itu satu tahun pak. mungkin lebih mungkin saya nggak tahu ya. Tapi kalau semiliar aja pasti ada. Ya, jadi uh, itu kalau tidak dipakai, ya sama aja dengan anda beli mobil nggak pernah dipakai gitu. Ya, jadi sebentar. Nah ini, ini layar kalau anda sudah login. Siapa tadi Adi ya. Kalau anda sudah login, ini tampilannya, ya, bukan inilah persisnya yang ini layar pembukanya. Nah ini. Ya. Jadi Anda apa namanya harus login dulu. Ya. Ini penting ya yang kuliah pertama ini karena mungkin sebagian dari Anda baik mahasiswa lama mungkin Anda yang belum tahu atau belum nyoba ya. Jadi ini harus Anda pakai. Ya, kenapa? Karena ini di sudut kiri atas ini ada tulisan Pak Institut Teknologi Bandung provided by World Class University Program ITB dibeli Pak ini pakai apa? Pakai uang, Pak. Ya pakai uang ini dibelinya. Jadi Anda harus pakai. Sebagai mahasiswa teknik air tanah, Anda harus pakai. Ya, terlepas ini juga banyak kelemahannya database ini. Ya, indeksasi itu artinya database tadi disebut oleh Niko ya, ada indeksasi. Jadi ya ini database, database dari makalah dari sekian ribu jurnal dari sekian puluh atau sekian ratus penerbit. Ya, itu yang ada di Scopus. Nah, caranya bagaimana Pak Erwin ya? Caranya begini, intuisi Anda aja sebagai kelompok internet ya. Ini kan bisa diklik nih. Nah, jadi Anda bisa pilih nih Anda mau mencari kata kunci itu yang seperti apa. Nah, yang paling mudah buat saya bisa ini Anda pakai atau yang ini, Pak. Artikel title. Jadi kalau saya tulis Tropical Hydrogeology, Ya? Oke, giri apa bedanya pakai tanda kutip dengan tidak pakai tanda kutip? Langsung mengarah ke topiknya, Pak, kalau menggunakan tanda kutip. Enggak, enggak. Enggak begitu cara menjelaskannya, Pak. Nah, ini belajar juga Anda menjelaskan. Kalau saya pakai tanda tidak pakai tanda kutip, apa yang dibaca oleh mesin? Kalau saya pakai tanda kutip, apa yang dibaca oleh mesin? Kalau pakai tanda kutip? Uh, dia langsung nyambung pak. Kalau nggak pakai tanda kutip, dia masih masih yang... masih nggak menjelaskan kalimat Anda pak. Langsung nyambung tuh apa? Ini langsung konteksnya ada di layar ya. Kalau saya nulis tropical hydrogeology, pakai tanda kutip dengan tidak pakai tanda kutip, bedanya apa? Tolong jelaskan dengan kata-kata itu. Izin pak. Ya, kalau silakan. pakai tanda kutip yang keluar di mesin adalah yang uh, Uh, dengan tema tropical Hydrogeology langsung, Pak. Maksudnya nah. tidak terpisah. Sedangkan kalau uh, tidak pakai tanda kutip, bisa keluar tema tropical, bisa keluar tema hidrogeologi seperti itu, Pak. Nah, jadi begini penjelasannya, kurang lebih sudah mengarah, Faisal ya. Jadi kalau anda disuruh menjelaskan sesuatu yang sudah jelas kata kuncinya atau case-nya atau studi kasusnya, maka anda jelaskan sesuai studi kasus, jangan anda jelaskan yang umum lagi, gitu. Ya. Jadi yang Anda perlu jawab adalah begini, Pak, kalau pakai tanda kutip dalam hal ini Bapak nulis kata-kata tropical hydrogeology, maka mesin akan membaca tropical hydrogeology persis sama. Jadi bukan nyambung dengan kalimatnya bukan nyambung dengan sesuatu dan lain-lain, enggak. Mesin akan membaca persis sama dengan apa yang Bapak ketik dengan urutan yang sama. Ya, nah sekarang Faisal mesin membaca kata-kata persis sama tropical hydrogeology di bagian mana dari dokumen? Di di dalam dokumen Coba. yang terdapat dua kata itu. Ya betul, atau betul, betul. Tapi di bagian mana? Di layarnya udah jelas, pak. Coba. Jadi di bagian di judul, mana? Di judul pak. persis ya mudah-mudahan hampir semua dari anda tahu tapi kalau ada yang tidak tahu mudah-mudahan sekarang tahu ya jadi kalau ini saya ganti dengan artikel title abstract or keywords maka tropical hydrogeology akan ditemukan either di tiga tiga tempat ini ya di judul abstrak dan keyword di tiga tiganya ada atau salah satu atau dua dari tiga ya gitu Nah, kalau saya tanya sekarang Faisal terakhir ke Anda, kira-kira hasilnya akan lebih banyak yang ini atau yang artikel title? Hasil pencariannya. Yang tiga subtema tadi, Pak. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, lebih banyak. Lebih banyak. Anda dibandingkan dengan hanya judul. Ya, logikanya begitu. Coba ya, kita ketik ya. Eh, kita ketik, kita search ya. nggak nah, ada, nggak ada pak. Nah, kira-kira kalau nggak ada begini ya sebagai peneliti Anda, intuisi Anda bagaimana, Pak Senang atau sedih? Itu aja dulu. Pak Berarti ada peluang belum ada yang menulis ini pak, temanya. Hey, eh, ini, pak. Hey, sus, ini hmm? latihan si ini latihan sidang ini pak. Sidang itu jawab Siapa? jawab yang ditanya. Pertanyaan saya tadi, Anda senang atau sedih? Jawab dulu, itu senang atau sedih. Gitu. Itu sidang, Pak. Sedih, Pak. Eh? Sedih, sedih. Kena, nah, baru kemudian ditanya penguji, "Kenapa sedih?" Baru Anda jelasin, Pak. Jangan Anda ini dulu, oh, siap. nah. <laughs> siap, Pak. Siapa? Kenapa sedih? Ya, ya mungkin uh, nanti referensi saya sedikit, Pak, untuk ketika saya persis ya. dengan tema ini nanti referensi saya tidak banyak ya betul betul tapi ada nggak kemungkinan ada yang senang ada pak kenapa orang itu kira-kira dia senang kenapa kira-kira? ya uh, ketika mereka uh, penelitian di tropia hidrogeologi jadi belum ada yang uh, ini pak jurnal yang terkait ya. terkait dengan itu ya Nah, jadi Anda melakukan pencarian itu sebaiknya memang di artikel title, abstrak, dan keyword. ya Karena kalau di sini tidak ada, di artikel title juga pasti nggak ada. Tuh kan, pasti nggak ada gitu kan logikanya. ya Nah, sekarang. Kalau saya tanya ini Faisal ya. Faisal, Anda dululah ini supaya gambar. Kira-kira kalau Anda cari di sini tidak ada Berarti apakah memang penelitian itu yang terkait tropical hydrogeology itu apakah memang tidak ada atau sebenarnya ada? Oke, Pak. Uh, Logika sederhana. Kalau di sini apa kalau diibaratkan tadi Scopus itu OLX apa ya? Jadi ya. kemungkinan sih tidak tidak ada, Pak. Kemungkinan tidak ada, ya. Oke. Okay. Karena nah, sekarang kan, maksudnya semua orang okay. bisa upload di sini. Oke. Okay, Pertanyaan saya cidak sekarang. Oke. Okay. Anda bagus. Anda bagus bilang semua orang bisa upload, ya. Kira-kira uh, yang mengupload file itu peneliti atau siapa yang mengupload di sini? Penel penulis, Pak nah okay. Anda menganggap seperti OLX persis ya, jadi kita yang masang iklan, kita sendiri mengupload foto, betul ya? Iya pak. Nah, jawabnya adalah tiga. Jawabnya tiga, bukan saya. Jadi kalau misalnya ini saya ketik authors ya, kemudian kemudian saya ketik nama saya. Eh. nah ini saya ketik nama saya. Ya. Nah. Jadi ini ini paper saya. Ada 41 di sini ya. Ini kita kita langsung ke studi kasus saja ini nama saya dibanding daripada kita ngomongin orang lain ya. Oke, jadi ini adalah paper saya yang ada di Scopus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah Anda tahu basis data yang mirip skopus yang seperti ini kira-kira sepanjang yang anda sudah ketahui belum pak saya pak? Hah masuk belum? Ya. Coba yang lain coba ada yang barangkali tahu kiri coba kiri Google Scholar Google Scholar okay. itu maksud saya itu juga data oh, jangan jangan dianggap anu itu mainan enggak pak ini barang serius juga ini ini Google Scholar ya saya cari nama saya oke nama saya ada di sini ya ini saya oke. ya kita kita ingat ya yang ada di Scopus ada berapa 38 betul

20. Dalam satu halaman ada 20 ya. Nah, sekarang di sini kira-kira halamannya kalau saya klik di sini ada 38 atau lebih dari 38. Lebih, Pak. Lebih. Lebih. Ini kalau saya klik lagi. Lebih. Nah, dengan analogi ini dengan analogi ini saya tanya balik lagi ke Anda, Giri. Ketika Anda mencari, dengan kata kunci seperti tadi ya, tropical hydrogeology, kemudian tidak ditemukan, kira-kira menurut Anda masuk akal tidak? Eh, Hai, Pak. Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal, kenapa? Berdasarkan contoh yang tadi saya sampaikan ini ya. Kenapa? Karena sudah diberi tanda kutip juga tidak ditemukan Iya tidak ditemukan kan saya tadi nanya masuk akal tidak beneran nggak ada kan gitu ya masuk akal atau tidak jawaban anda masuk akal atau tidak tidak pak nah kenapa tidak masuk akal kok nggak ditemukan kan mestinya gitu dong logikanya anda mikir kenapa ya kok nggak ditemukan tapi nggak masuk akal sih kan gitu betul nggak hmm. saya saya bikin saya bikin anda bingung kan hari ini eh gimana jangan betul-betul terus menurut anda bagaimana masuk akal atau tidak nggak usah nanya sebelahnya pak ini kita ngobrol aja <laughs> jawab aja pendek Indus. pak ini juga ini juga kunci Mencarinya sidang ini pak. nah ini juga kunci sidang ya anda itu nggak bisa kalau ikut sidang tesis kemudian Anda berperilaku seperti barusan, Pak. Ditanya, bingung dia macam. Enggak, sidang itu yang enak adalah tektokan. Cepat gitu, tak tektok. Walaupun jawaban Anda salah gitu ya, enggak ada masalah, yang penting tektokan. <laughs> akan lebih enggak enak kalau tidak tektokan, nunggu Anda lama menjawab, padahal jawabannya juga sama salah gitu. Ya, tapi suasana akan lebih enak kalau bisa tektokan. Jadi pertanyaan saya kembali lagi, masuk akal enggak? Ya, Topik tropical Hydrogeology tidak ditemukan. Berarti artinya masuk akal nggak kalau penelitian itu belum ada? Jawabannya ya, apa? Ayo cepet pak. E, tidak masuk akal pak. Tidak masuk akal. Oke, okay. kita kunci dulu itu ya. E. Nah ini ini juga tips sidang teman. Jadi di kuliah pertama tapi saya sudah ngajarin tips sidang. Kenapa tidak masuk akal? Coba jawab pak. Karena jawab. pastinya di dunia ini karena Pak Ade yang menuliskan itu mungkin belum diterbitkan saya. Persis, satu itu kemungkinannya. Ya, mungkin belum terbit. Kok bisa begitu, Pak Irwin? Ya karena yang masuk ke Scopus adalah yang sudah terbit. Yang belum dikirimkan ke jurnal yang mana tahu Scopus, betul? betul ya, Pak. Yang yang masih ada di pikiran mana tahu Scopus, betul ya? <laughs> ya, masih di pikiran kok gitu. Ya. Oke, itu satu. Yang kedua, yang kedua dengan contoh yang tulisan saya tadi Pak. Tulisan saya di Scopus ada 38, di Google Scholar ada 100 lebih. Kira-kira apa yang bisa Anda tarik kesimpulan dari situ? kategorinya di Scopus itu tidak termasuk Pak, mungkin. Hmm? Kategorinya di, tidak termasuk bukan, di Scopus. Terkategori di Scopus, iya, Kategori itu maksud Anda gimana? Maksudnya apa, apa yang ma uh, yang anda maksud kategori itu apa? Jenis dari jurnalnya itu pak. Jenis dari jurnal. Oke, okay. jadi ini tuh harus harus banyak yang mungkin saya perlu luruskan. Jurnal itu ya jenis pak. Ya, jurnal itu ya jenis C itu apa jenis jenis publikasi apa? Artikel di jurnal. Jenis publikasimu apa? Artikel di proceeding itu nah kalau anda bilang jenis jurnal itu apa maksud anda? Yang Maksudnya seperti apa? Topiknya Pak. Topik, oke, okay. ya. Nah, oke, topik jurnal, oke. Okay, okay. Masuk masuk ke yang anda jawab itu. Tapi kira-kira kalau saya punya skopus, maka saya inginnya apakah hanya topik tertentu saja yang mau saya masukkan ke database atau jurnal dari berbagai topik? Kalau saya jualan Scopus nih sebagai yang punya. Maka logikanya dari saya berbagai topik, Mas dari teman. berbagai topik. Iya. Jadi jawaban Anda Anda jawab sendiri kan, jadi keliru kan? Ya. Jadi ada tulisan orang yang tidak masuk Scopus. Ya. Coba ini dicat terus jalan terus ya. Ada tulisan yang tulisan orang yang tidak masuk Scopus. Yang bagaimana? Satu, yang belum terbit. <laughs> Sudah pasti ya bahkan yang belum dikirimin ke jurnal yang mana tahu gitu kan ya itu satu yang kedua yang terbit sudah terbit dia ya. tapi jurnalnya tidak didaftarkan ke Scopus paham nah itu jadi Scopus itu tidak melingkupi jurnal semua jurnal yang terbit di dunia ini enggak kira-kira sebagian besar atau sebagian kecil logikanya menurut anda Nih hari kiri ini pokoknya sekarang hari ini. Sebagian kecil, Pak. Sebagian kecil. Feeling Anda sebagian kecil, betul. Ya, Kalau Anda lihat di sini. Kira-kira feeling Anda ini tulisan saya. Yang Anda baca cepat aja ya, yang diskopus ya. Nih. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mayoritas? Bahasa Inggris, Pak. Inggris. Halaman ketiga. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? lintas Masih bahasa Inggris, Pak. Masa Inggris, salaman terakhir, salaman keempat. Ini Inggris atau Indonesia? Inggris, Pak. Inggris, pertanyaan saya, bahasa PBB itu ada berapa kira-kira? Ayo, setahu Anda aja, Pak. Tahu saya bahasa internasional memang bahasa Inggris. Hah? Enggak, bahasa PBB bukan bahasa internasional Bahasa PBB, UN Bahasa Inggris saya... Sebagai bahasa UN itu Kurang tahu Pak Bahasa Inggris termasuk bahasa UN? Termasuk Pak Termasuk Perancis termasuk bahasa UN? Kurang tahu Pak Kurang tahu, jawabannya adalah iya Tapi Perancis bukan bahasa internasional kan begitu? Ya? Tapi kalau Anda ikut rapat di UN, coba Anda Google bahasa UN, pasti ada lima Pak setidaknya. Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol. Spanyol mungkin ada Itali ya. Di situ. Arab mungkin Anda coba Anda Google. Rusia itu juga bahasa PBB rasanya. Ya. Nah, jadi intinya apa? Jadi memang yang, dilang, yang di yang di yang di apa namanya yang di databasekan di Scopus mayoritas memang bahasa Inggris ya. Nah karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional kata anda tadi maka yang nulis bisa saja bukan orang Inggris kan bukan orang British betul orang Indonesia pun yang bisa atau mahir bahasa Inggris bisa nulis dan kemudian masuk ke skopus kan gitu ya logikanya begitu nah sekarang anda sendiri bilang bahwa ini sebagian kecil yang ada di skopus betul masuk akal kenapa karena orang yang ber, tidak berbahasa Inggris lebih banyak atau lebih sedikit dengan orang yang berbahasa Inggris logika sederhana lebih banyak yang yang lebih banyak yang tidak berbahasa Inggris betul bahasa sehari harinya setidaknya bilingual ya bilingual setidaknya tapi dia ngomong latah memaki tidak dalam bahasa Inggris <laughs> nah jadi artinya apa mungkin yang kedua adalah dia tidak terbit di jurnal yang bahasa Inggris tapi dia tidak ada di Scopus kan bisa ya tidak semua jurnal berbahasa Inggris ada di Scopus ya karena kenapa karena yang masuk Scopus itu diseleksi dan dan atas pendaftaran Anda punya jurnal dalam bahasa Inggris nih mengelola jurnal dalam bahasa Inggris itu tidak akan ada di Scopus kalau Anda tidak daftarkan gitu jadi kalau misalnya orang sepakat ini udahlah nggak usah pakai daftar ke Scopus bisa itu dan Scopus jadinya kekurangan ini kan jurnal paham ya belum lagi yang bahasa PBB tadi ada lima tadi ya, emang orang Arab mikirnya pakai bahasa Inggris enggak lah ya orang Arab, ya. walaupun mikirnya dari depan ke belakang, tapi ngomongnya nulisnya dari belakang ke depan kan gitu, tapi mikirnya kan dari belakang ke depan, ya? bukan dari apa ya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan gitu ya. Nah jadi ini sebagai satu indikasi bahwa akan ada banyak tulisan yang tidak ada di Scopus. Nah, nah, jadi artinya apa konsekuensinya, Pak? Anda mencari diskopus itu satu-satunya atau harus ada yang lain? Harus ada yang lain, Pak. Harus ada yang lain. Tadi sudah dibantu oleh siapa Faisal atau siapa? pakai Google Scholar, Pak. Oke, kita sekarang pakai Google Scholar. Caranya sama, Pak. Jadi ini itu sudah menjadi kesepakatan di dunia internet Tuh. tropical hydrogeology. Ya. Nah, tapi kalau di di apa namanya di Google Scholar, Anda harus pakai advanced search Pak. Jadi ini Google Scholar ya. Anda harus pakai advanced search. Eh, kok ini salah. Google Scholar. Nah, kemudian ada advanced search. Gimana caranya? Nah, ini advanced search. Ya. Jadi Anda bisa tulis di title, Pak, ini in the title of the article. Ini Anda pilih dulu ini. Ya, saya perbesar ya. Anda pilih dulu ini. Tadinya kan ini. Kalau ini Anda pilih, maka bisa ada di teksnya, bisa ada di abstrak, bisa ada di segala tempat. Bahkan di daftar pustaka. Nah, kalau Anda pakai ini, maka Anda bisa tulis di sini. Nah. Nah, cuma satu ternyata. Ya, ternyata ini tidak meyakinkan juga di ini, Pak. Kalau ini tidak diklik juga ini tidak muncul bahkan. Ya. Nah, jadi artinya apa? Penyebab ketiga nih, penyebab ketiga. Mungkin orang ketika menulis materi tentang tropical hydrogeology. Dia tidak nulis tropical hydrogeology. Ya, yang dia tulis lokasinya. Paham ya, kiri ya. Misalnya kalau saya nulis penelitian hidrogeologi di Kota Bandung, itu di daerah tropis bukan? Daerah tropis. Daerah tropis, tapi kan tidak pernah saya tulis Daerah tropis hidrogeologi kota Bandung betul kan nggak pernah saya tulis begitu atau orang lain menulis hal yang sama itu tidak dilakukan jadi cara mencari paper juga anda harus punya pengetahuan seperti itu Pak. nggak bisa anda hanya pokoknya asal ngetik begitu ya nggak, nggak bisa gitu nah jadi artinya kita tetap bisa pakai ini tapi nggak nggak, nggak bisa pakai in title ya jadi di sini cukup anda lihat aja di sini ya mana yang Bangladesh misalnya kalau anda lihat di judul Bangladesh oh ini tropis berarti bisa diklik kan gitu kan akhirnya begitu akhirnya ya nah sekarang sedikit lagi ya dari dari Scopus lagi nih sorry ini agak agak panjang hari ini tapi ini mencakup sampai anda sidang ini <laughs> oke okay. tadi kan begini ya nggak nggak ada kan tadi ya tropical hydrogeology tidak ada sekarang mungkin Um, kalau di sini tadi nggak ada ya, berarti mungkin kita hilangin aja ini, Pak. Nggak tahu ada atau nggak. Oke, okay, mungkin di keywords coba kita lihat ya. barangkali bisa lebih ini. Atau mungkin report dia ya, tropik aja coba. Ini kenapa lo lambat sekali ya? Oh ya. Tunggu sabar, saya mau komplit dulu sepintas, tidak saya jelaskan dalam, tapi saya ingin anda bisa menghubungkan file yang saya kirim ke ke siapa tadi, Dila. Tadi, bentar Ya bisa. Oke, sekarang saya ganti aja ini menjadi tropik artikel title tropik juga. muncul nggak luar biasa ini lagi lambat mungkin ini itb lambat juga sebentar oke coba ini saya tutup nih kita buka lagi refreshnya. Ah iya ini berarti kan lagi lambat ini memang. Mbak kalau pakai proxy coba. Hmm. Lambat juga nggak berhasil. Ya? Oke okay. demo yang scopus kita kita ini dulu ya kita tunda yang pakai Google Scholar aja intinya begini Bagaimana anda bisa memasukkan data paper hasil pencarian anda ke Zotero ya ke Zotero ini ya I itu yang saya ingin contohkan sebenarnya sekarang maka yang anda bisa lakukan sebenarnya begini pak misalnya anda oke okay, Hydrogeology Education and German What are we missing misalnya ya ini yang yang anda inginkan misalnya ya maka anda bisa klik misalnya ini relevan gitu. nah nah ini papernya kan nah anda bisa mendownload plugin yang namanya bit it kalau di kalau Anda pakai Chrome Chrome plugin itu di web store coba Anda Google yang namanya bentar oke okay. Bip it now. Nah ini ya, saya taruh di chat ya. Kalau anda pakai Firefox juga bisa bibit it now ya, itu ada di chat. Ya silakan meninggalkan kelas silakan. Bagi yang perlu, ini nanti rekamannya saya taruh di YouTube ya. Oke, jadi anda bisa download plugin namanya Bibit Now, ya Bibit. Ini, ini anda download. Nanti kalau anda pakai Firefox juga sama ini, jadi Firefox plugin. Nah ini juga anda tinggal ketik Bibit Bib, Bibit Nah ini juga sama kan? Nah ini anda install. Nah ujungnya nanti di panel Anda akan ada tombol B ini besar seperti ini, Pak. Nih, di tempat saya itu yang ini. Nih B ini. Ya. Nah, ketika itu sudah muncul di panel Anda, maka Anda bisa melakukan ini, Pak. Ya. Ini adalah paper yang Anda mau, misal. Ya, ada banyak cara sebenarnya untuk memasukkan data ke Zotero, tapi ini salah satu saja yang paling sederhana, ya. Jadi install plugin Bibit Now. Nah, kemudian Anda googling, ketemu papernya misalnya ini, maka Anda bisa klik kanan. Eh, sorry, kok klik kanan? Anda klik itunya, apa namanya, browsernya, panelnya, yang tombol Bibit Now tadi, Pak. Bentar, Bibit Now itu tadi udah saya tulis di sini. Nah, ini. Ya, ini sudah kok. Bentar, bentar. Ini kok. Oke, belum, belum, belum keluar di sini. Saya pakai Firefox saja ya. Ya, ini, ini paper yang sama. Ini paper yang sama. Ya, maka tinggal Anda klik logo B ini. Maka ini akan muncul ini. Ini metadata ini. Ini metadata ya metadata dari paper yang anda bukain atau dokumen apapun yang anda bukain. Nah ini bisa diganti-ganti kalau anda mau mensitir dengan gaya APA ini misalnya ya ini gaya MLA ini gitu ya. Nah jadi tapi ini anda masukkan bibtex saja ya satu cara ya untuk memasukkan ke Zotero. Nah ini anda copy setelah anda copy anda buka Zotero-nya kemudian anda file new item eh, import from clipboard ini, nah ketika anda import from clipboard nanti data metadata itu nanti akan di copy ya ini ini datanya udah masuk ini, nah ini data ini data ini udah masuk, nah ada beberapa data yang memang lengkap sampai ke penulisnya ada yang tidak itu masalahnya ya nah ada cara lain mungkin eh, yang pakai Mandali bisa ngajarin juga ini di Zotero juga sama kalau nggak salah kalau PDF-nya anda impor masuk ke sini maka nanti metadata yang ada di PDF itu nanti bisa mengisi ini ya itu itu yang saya tahu ya itu juga bisa ya atau cara yang lain anda bisa misalnya eh, melakukan ini misalnya sebentar misalnya di misalnya jurnal yang ini misalnya ya nah misalnya ini ya misalnya ini sama ini kita kita ini simbolnya kok nggak keluar di sini Bentar ya buka pakai Firefox saja nah ini saya paste nah ini juga sama caranya. Jadi ini di klik B, copy. Nah, nanti kita taruh di Zotero. File import from clipboard. Nah, nanti muncul ini. Ini lebih lebih lengkap. Biasanya kalau metadata Anda copy paste dari website jurnal, biasanya jauh lebih lengkap dibandingin kalau Anda uh, menangkap metadata dari website yang bukan jurnal itu aja ininya bedanya Nah nanti ketika anda sudah sudah download beberapa maka anda perlu membangun collection ya bikin folder jadi Anda bisa new collection misalnya ini tropical hydrogeology misalnya. Oke jadi nanti di sini akan muncul uh, collection baru Nah dari sini nanti anda bisa nambah paper yang tadi sudah anda masukkan ya. Jadi misalnya um, tadi judulnya apa ya? Hydro Eh Bangladesh kalau nggak saya. Bangladesh. Nah, ini misalnya. Nah, ini Bangladesh masuk ke paper tadi ini bisa Anda drag ke sini. Nah. Itu. Ya, jadi nanti di sini muncul. Nah, ujungnya adalah ujungnya nanti ya. Nanti di di pertemuan yang berikut-berikutnya saya nanti bisa membuat pemetaan topik seperti yang saya buat untuk Pak Agus Ramdan. Nah, itu yang file yang tadi saya kirim ke ke mana ke Dila untuk bisa Anda ini bisa Anda download ya. Mungkin sekarang aja saya upload ke chat. Ya. Jadi ini sebagai teaser saja supaya anda berminat, karena ini sangat membantu untuk pemetaan tema penelitian. Jadi ini, ya, ini pakai kata kunci yang ada di Scopus ini, seperti tadi. Hasilnya ada 2.300 dokumen. Nah dari 2.300 dokumen itu nanti bisa dibuat seperti ini, ya. Jadi kata-kata yang disebutkan di journal, paper itu. Nanti bisa di mapping begitu, nanti di clustering jadi begini, Pak. Jadi yang warna merah itu terkait eksplorasi yang biru ke masalah logging, seismic, pore pressure, yang hijau itu lebih ke ilmu dasar ya, volcanism, magmatism, dan lain-lain begitu. Yang hijau muda itu lebih ke kimiawi begitu itu bisa. Nah dari situ nanti anda bisa membuat mapping tema begitu ya, jadi tema-tema yang sudah pernah ditulis oleh orang lain itu tema apa saja di sini, nah, nanti anda bisa terus mengerucut begitu, ya jadi kurang lebih itu yang yang saya sampaikan hari ini mohon maaf agak panjang karena biasanya saya nggak sepanjang ini sebenarnya akan lebih menarik kalau bisa ketemu langsung ya. yang pertama tadi saya mengingatkan lagi uh, sebentar saya buka masalah mencatat penting mencatat di mana di chat ya. Kemudian, eh, topik TA harus awal mungkin. Kemudian, kenapa? Karena berhubungan dengan beban prodi, ya, jadi Anda itu sekali masuk harus segera lulus, ya, itu yang, yang penting. Dan yang berikutnya, masalah S2 itu dituntut untuk publikasi, ya, publikasinya itu nanti menentukan status Anda lulus hanya tepat waktu saja, walaupun itu juga sudah prestasi, sudah hebat sekali, atau ditambah dengan kumla. Kemudian yang nomor empat, bagaimana supaya bisa publikasi harus terampil dan latihan menulis. Bagaimana agar bisa terampil latihan menulis ya harus rajin baca. Yang nomor lima, karena anda baca itu nanti akan banyak dan anda harus mengingat bacanya di mana maka anda harus punya reference manager. Reference manajernya bisa pakai Zotero seperti ini, ya atau pakai Mendeley terserah, gitu ya. Karena kalau anda pakai ini, anda pakai apa namanya? Pakai uh, sebentar relocation. Kalau anda pakai ini, uh, apa namanya? Isotiro, maka anda juga bisa memberi catatan ke PDF-nya, Pak. Jadi kagok ini saya kasih contoh sedikit lagi ya. Jadi kalau anda papernya kan ini, ya, ini bisa anda download PDF-nya. Nah, nanti PDF itu supaya Anda tidak pusing naruhnya di mana, Anda satukan di Zotero, ya. Nah, jadi Anda uh, PDFnya PDF-nya nanti bisa ditaruh di sini. Sebentar, caranya adalah di drag aja kalau tidak salah. Sebentar. Oh, ini sudah nggak di-share ya. nggak saya share. Eh, mana tadi? Ah, ini, saya tiru. Nah, jadi Anda bisa download dulu PDF-nya yang akan Anda baca ya. Kemudian Anda drag aja ini PDF tadi ke sini. Nah, maka nanti di 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 bawah dari file paper tadi yang ada di collection Tropical Hydrogeology nanti ada PDF-nya. Loh kok hilang? <tuh> Sebentar kok hilang tadi udah ter itu ini anda bisa drag aja sebenarnya anda bisa drag anda masukkan ke sini nah jadi kalau anda gini kan muncul ini nah ini bisa anda double klik ya nah ketika anda double klik itu nanti anda bisa bikin anotasi atau catatan jadi ini saya tutup dulu jadi misalnya begini ya Bangladesh misalnya ini anda bisa blok ya nah, kemudian anda kasih Nah, ini misalnya ya untuk kasih apa namanya stabilo gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa add note. Bentar ini berarti add note ya. Nah, di sini nanti Anda kasih komen misalnya Bangladesh penting untuk diperhatikan karena situasinya yang mungkin situasi fisik, geologi, geofisik ya, karena situasi geofisik, sosi, sosioekonomi sangat mirip dengan Indonesia misalnya begitu. Dan nanti anda bisa kasih tag di sini misalnya Bangladesh, misalnya tag yang berikutnya misalnya saya misalnya uh, uh, area kumuh misalnya, nah, misalnya gitu ya. Nah nanti kalau ini sudah uh, terkumpul, ya, nanti di sini bisa muncul di library anda itu. Nah, ini area kumuh ini. Nah ini tag ini ada ini. Ya jadi di bagian kiri ini nanti akan muncul tagging-tagging yang anda sudah buat untuk itu. Misalnya yang di tempat saya ya. Nah, ini saya sudah ngetek dengan mencatat ini banyak sekali itu. Nih. Terus ini juga sama. Ya, jadi nanti di tempat Anda itu nanti lama-lama akan bikin bisa bikin ini juga hashtag-hashtag yang yang sudah Anda buat itu bisa Anda kumpulkan gitu, ya. Nah, jadi nanti bisa kelihatan di sini notes sudah ada notes-nya. Oke, notes itu bisa di dalam PDF, bisa di luar, jadi Anda bisa juga nulis yang tadi, ya, Bangladesh penting untuk diperhatikan, karena situasi geofisik dan sosioekonominya sangat mirip dengan Indonesia. Nah, note note begini ini penting buat Anda, gitu ya, dan saya lakukan hampir setiap hari sekarang ketika membaca sesuatu, ada notes seperti ini, gitu, untuk supaya nempel di sini, gitu ya. Nah, ini kalau Anda buka lagi PDF-nya, note tadi itu masih tersimpan di sini tuh. Ya, jadi note bisa Anda taruh di dalam PDF atau Anda taruh di luar sebagai note Dan seterusnya. Jadi um, belajar Mendeley dan atau Zotero itu tidak ada salahnya. Anda mau jadi apapun itu penting karena itu menghimpun referensi ya dan ketika anda menulis juga akan sangat membantu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya saya mengcover mencoba mengcover pengalaman anda nanti sejak hari ini sampai nanti ketika mau sidang pada saat publikasi saya coba uh, cover maka saya juga ingin anda aktif aktif dalam nanti begini bisa jadi pertemuan minggu depan misalnya atau minggu ini hari rebu misalnya Pak Bapak nangor tidak hari Rabu misalnya ya saya kejadian Nangor Pak bisa nggak topiknya ini Nah nanti saya coba akan bangun penjelasan yang mana topik itu akan berkaitan dengan kuliah A B dan C gitu maksud saya ya Jadi dari saya itu bukan kotaknya bukan kuliah sebenarnya kotaknya itu adalah tema riset anda masing-masing Nah nanti saya kasihkan itu judul kuliah itu jadi bagian dari topik anda itu gitu loh mudah-mudahan bisa diterima ya memang agak agak beda dengan yang lain. Jadi keaktifan Anda sangat saya ini kan sangat saya tunggu gitu ya. Jadi itu kurang lebih yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf kalau kelamaan juga. Tapi tidak lain ini untuk menggugah minat Anda, menggugah semangat Anda supaya tidak tidak patah semangat di tengah begitu ya. Mudah-mudahan tidak dan lulusnya bisa tepat waktu dengan maksimal gitu inginnya saya sih. Ya. Oke, okay, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Ini nanti akan ada di Youtube mungkin dengan sedikit pengeditan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Eh, terima kasih terima. banyak Pak.